Kerot, wey! Kerot, wey! Kerot, wey! Kapal penyeberangan penghubung Kabupaten Tuban dengan Bojonegoro terguling, Rabu, 3 November 2021. Kapal tradisional penyeberangan Sungai Bengawan Solo dari Desa Ngadirejo, Kecamatan Rengel menuju Desa Semambung, Kecamatan Kanor itu, memuat 15 orang penumpang. Belasan orang penumpang menjadi korban, beserta 7 sepeda motor yang diangkut perahu. Kapolres Tuban, AKBP Darman mengatakan, peristiwa kapal tenggelam terjadi sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kapal tersebut berangkat dari penyeberangan Rengel menuju Kanor. Namun belum sampai tujuan, ketika berada di tengah sungai, kapal terseret arus yang kencang sehingga mengakibatkan kapal terbalik. Perwira menengah itu menjelaskan, dari 15 penumpang tersebut, sebanyak 7 orang yang dinyatakan selamat, dan selanjutnya dibawa ke Puskesmas Rengel untuk mendapatkan perawatan. Sedangkan 8 sisanya yang belum diketemukan, masih dilakukan proses pencarian oleh kepolisian maupun BPBD. Hingga saat ini, petugas kepolisian bersama tim BPBD sedang melakukan pencarian terhadap korban yang belum ditemukan dengan menyusuri sungai di sekitar kejadian. 9.30, menyeberangkan dari Rengel ke Bojonegoro. Kurang lebih penumpang 15, kemudian motor ada 7. Kemudian dari jumlah penumpang itu, yang berhasil selamat ada 7 orang. Ada di Puskesmas Rengel, 1 balita, 6 dewasa. Tadi dari tim BPBD baik Bojonegoro, kemudian dari Tuban sudah melakukan penyisiran, bahkan saya juga ikut penyisiran tadi. Mudah-mudahan tidak dalam waktu lama nanti korban yang lainnya bisa dievakuasi baik dalam kondisi hidup maupun kondisi sudah meninggal. 8 dan ya yang belum ya? Yang masih dicari. Yang masih dicari. Pencarian kurang lebih 8 itu pun karena informasinya masih prematur, kita sudah buatkan posko pencarian. Nanti silakan masyarakat yang keluarganya apabila tidak ada atau kehilangan, silakan lapor di posko yang ada di yang kita siapkan. Dan dugaan penyebabnya apa, Dan? Dugaan awal nakodanya ini tidak melihat kondisi air. Jadi kalau kita melihat sungai ini sementara di timbun sebagian kanan kiri, otomatis arus deras itu di tengah. Kemudian posisi perahu itu yang harusnya dia miring mengikuti arah arus, malah dia posisi bentang ya? Bentang. Oh, iya. Pada saat bentang itulah arus kencang, kebaliklah keseimbangan perahu tidak ada. Kondisi perahu di tengah dan masih dan berarti ya? Kondisi perahu masih tenggelam di dalam. Yes, ya, overload penumpang sih kalau saya lihat kapalnya ini masih batas toleransi.